tanggal 15 April 2020, hari ke-97, start dari Medan dan sekarang akan menuju Nias, menuju Nias ke kota Sibolga terlebih dahulu. Dan hari ini hari terakhir juga aku merepotkan dia, si bacot. Alhamdulillah ada barang yang tertinggal. Apa? Enggak, ada barang yang ditinggal kan? Enggak ada yang tertinggal. Dan terima kasih, Medan selalu menjadi tempat persinggahan yang menyenangkan. Halo, ya? Udah belanja cat sebelum berangkat, dibelanjain Paragon. Sekarang di loket Bintang Utara. Jika kalian mau ke Sibolga dari Medan, itu dari sini. Dari ada matras traveling nih. Bintang Utara. Jadi sekitar 10 jam kan? Ya, 10 jam. 10 jam dari Medan ke Sibolga. Setelah itu aku melanjutkan perjalanan ke Nias. Udah naik ke mobil tujuan Sibolga, kurang lebih sama 10 jam dari Medan ke Sibolga. Mungkin nanti nggak banyak ambil gambar soalnya perjalanan malam gelap. Mungkin nanti tiba langsung sampai sekitar subuh atau pagi. Pukul 11 lewat 11 malam tiba di Parapat, tempat persinggahan bus, tempat makan gitu. Nanti setelah makan langsung melanjutkan perjalanan. Pukul 4:49 tiba di Sibolga. Mungkin nunggu siang atau beberapa hari baru lanjut ke Nias. Jadi buat keliling? Iya, keliling ofis-ofis sekolah gitu, Pak. Juga dari pemerintah atau enggak, pribadi. Ada mobil kita yang nggak kemana? Ya? Soalnya ada aja. Aku udah dapat tiket ke Nias. Ini di pelabuhan penyeberangan lintas Sibolga Gunung Sitoli. Jadi dapat tiket dewasa kelas ekonomi itu 71.000 berapa ratus ken? 71.500. Tidak ada kapal langsung ke Teluk Dalam, jadi aku harus ke Gunung Sitoli terlebih dahulu. Itu ada di
pusat Kabupaten Nias mungkin, pusat ya itu Gunung Sitoli yang ada bandara. Nah nanti melanjutkan perjalanan lagi ke Teluk Dalam itu selama 2,5 jam berangkat. Jadi tiket ke Gunung Sitoli tadi nambah 4.000 uang masuk ke pelabuhan, dan nyampe nya mungkin besok pagi jam 8 atau jam pagi lah, pokoknya sekitar jam 8 atau jam 10 pagi, maksudnya jam 8 jam atau 10 jam gitu. Kurang lebih perjalanan di Mentawai kemarin sih durasinya, jadi berangkat malam terus nyampe pagi. Ya, udah beli tiket, udah beli makan buat persiapan. Ya, cukup. Dan so, semoga bekalnya cukup sampai ke Sitoli. Sekitar 10, jam 10 tadi tiba di Nias, dan hampir 1 jam proses antri pemeriksaan untuk pencegahan virus. Dan sekarang aku akan melanjutkan perjalanan ke Teluk Dalam lagi beli minum. Jadi tanggal 17 April pukul 11 lewat aku sudah di kota Gunung Sitoli, Nias. Dan tadi sebenarnya nyampe jam 10, tapi karena pemeriksaan tanggulangan lumayan panjang antriannya, jadi sekitar pukul 11 baru selesai, 11 lewat. Dan setelah ini melanjutkan perjalanan ke Teluk Dalam menggunakan nebeng. Mungkin kalau ada, kalau nggak ada ya jalan sampai ke Teluk Dalam. Semoga perjalanan ini berhasil sampai menemukan sekolah yang bisa dilukis. Hampir pukul 6 aku masih berada di gunung, di kota Gunung Sitoli. Mungkin besok pagi baru melanjutkan perjalanan ke Teluk Dalam Nias Selatan. Dan malam ini mungkin nginep di salah satu musola yang ada di kota Gunung Sitoli. Sampai jumpa besok. Hari kedua di kota Gunung Sitoli, dan hari ini aku berangkat ke Teluk Dalam bagian Nias Selatan. Lagi nunggu angkot atau tumpangan yang menuju ke sana. Dimanapun berada, selamat menikmati musik karya anak bangsa. Semoga terhibur. Ya, aku.
pukul 2 lewat 13 menit aku tiba di kota Teluk Dalam. Baru tiba di Teluk Dalam. Lumayan panjang perjalanannya, tapi sungguh panorama alamnya sangat-sangat keren. Cari makanan dulu, tapi beberapa tempat makan sih tutup. Dari Teluk Dalam dapat penginapan berapa satu malam? Dua puluh lima ribu. Ada yang 17 ribu? Ada yang 17 ribu ya? Apa? Penginapan? Gak ada. Oke deh. Oh, salah informasi, jadi sekitar 25 ribu per malamnya. Jadi dia kayak home apa? Nah, jadi kayak gini. Ada dua kasur di satu kamarnya. Tiba di Nias Selatan, tepatnya di Teluk Dalam. Aku di penginapan dan dapat guru-guru dan teman-teman baru di sini. Mereka barusan ngajarin aku bahasa daerah Nias. Nih. Apa-apa nih? Sara, Dua, Telu, Eva. Ini mereka. Ini ada Iman. Halo. Ini ada Sarah. Ini ada siapa? Berkat. Berkat. Keren-keren, Berkat, Iman. Senang sekali bertemu mereka di Teluk Dalam. Keliling kita bang, nge-vlog. Keliling nge-vlog. Iya. Besok. Iya, besok hari Minggu. Oke. Okay. Ikutin terus perjalanan. Yahoo. Yahoo. Hari ketiga di Nias dan hari kedua di Kota Teluk Dalam Nias Selatan. Masih menjalani karantina di penginapan seharga Rp25.000. Semoga aku bisa melewati masa karantina mandiri ini. Setelah itu baru melaksanakan misi lukis sekolah. Ikutin terus perjalanan ini. Sampai jumpa.